ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021. Hanya di Trans TV. Indonesia, tunjukkan bakat. Fenomenal ya. Yang ini yang posternya banyak juga terpampang di kamar lo. Wah, waktu lo masih dong. Jadi anak OSIS. Dan jogetnya itu lo. Set. Sampai sekarang dia masih single. Yeah. Sambut sama-sama ini dia. Kesukaan banyak wanita, Thomas Jorgi. Mok mok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang satu, bisa kurang mesranya. Agar tiada resah dan menjadi parah. Gimana? Cukup? Kebetulan. Mohon maaf, ya? Kalau yang barusan saya lihat lagunya bukan Sembako Cinta. Apa? Itu Yadi Sembako. Ya, saya kebetulan. Kenapa? Tapi dia lentur banget ya. Lentur banget. Gini-gininya bisa iya, juga dia. Iya, kalau pagi abis sarapan berjemur dulu, iya. Itu daging semuanya pada direbus. Oh. Iya, daging tulang. Oh. Awang ngomong apa? Kenapa? Kenapa ngundang saya? Kenapa? Tapi, iya, Mas Thomas kan? Mas Tom. Kira-kira. Mas Tom. Mas Tom kapan? Sebentar. Thomas ya, bukan Tompi ya? Ya. Kayaknya ini bukan Thomas deh. Siapa? Tomcat ya? Gimana? Mas Tom kira-kira kapan nih mau ngeluarin album? Album. Iya, album. Ya, sebentar lagi saya mau ngeluarin album lah. Oh iya. Album musik, album lagu, album minggu, album apa tuh? Album, maksudnya album minggu gimana? Album minggu, album minggu. Habis itu aja. Bentar, sabar. Indra, sini loh. Abi, sini loh. Hei, Abi, Ramzi, lu tahu album minggu gak? Album minggu, album minggu, album minggu kita. Kalau si Billy anak muda nggak tahu album minggu. Itu kan itu mah lawakan sejarah. Tapi kita tahu dong kalau Thomas Jorgi itu kan memiliki kakak juga yang ganteng. Iya betul. Bang Sultan Jorgi apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sultan. Bukan apa ya? Oh, kalau ini mah bukan sultan, tapi setan. Iya. Sultan baik. Kakak baik ya? Kakak ini kakak ipar apa kakak Anissa apa kabarnya? Baik semua ya. Baik semua baik. Emang adiknya sultan kakak Bim terus juga bukan, dong. Beda. Ponakan-ponakan siapa yang kecil-kecil namanya? Lupa tuh. Iya ada. Kecil, cantik tuh ya. Siapa namanya kecil-kecil? Laras. Juga. Pokoknya banyak lah. Orang yang ternonton. Dia enggak tahu nama siapa aja. Ini benar-benar ini ya Mas Thomas ini apa sih resepnya karena kok mukanya tuh kencang selalu gitu. Padahal kan usianya udah tidak muda lagi dong. Iya. Apa sih makan apa kalau pagi? Boleh enggak resep sama ibu-ibu? Oh iya, kalau pagi supaya dia awet muda. Iya. Bau trail kereta jadi dia pada kencang. Iya. Kalau bisa jangan makan kotoran ayam. Jangan. Karena kan kalau misalkan kalian pengen muka halus, bersih gitu ya. Kencang. Ya kan biasa Tante Melani kan ditarik-tarik benang kan? Aku bukan tarik benang. Tarik apa? Tarik angkot. Tarik abang. Tapi lihat dong, Melani udah cantik kayak begini. Ya. Penampilan udah baik. Cuma saran gue lu jangan lewat TK atau PAUD. Kenapa? Itu ditarik-tarik ntar ininya. Untuk dia jaganya buat berhadiah. Iya bener-bener rame soalnya. Melani, sekarang kita kedatangan siapa lagi? Gue pengen yang cantik-cantik aduh, dong. Aduh Vicky. Ini yang pasti nih ada girl band yang terdiri dari berbagai usia. Oh. Jadi kan biasanya kalau girl band tuh usianya semua sama. Kalau ini enggak, macam-macam. Ada yang setengah mateng. Ada yang udah mateng, ada yang kematangan. Pokoknya keren banget nih. Ini siapa? Girl band baru. Namanya adalah Icha. Yang bener aja. Masa gua ada bilang kematangan lo?
laki satu. Ini belum ada anak. Ibu anaknya berapa? Oh iya, hampir 5 sih. Nah. tapi sumpah ya, ngelihat Bunda Inul ya, ya, rambutnya di kayak gitu, sumpah aku jadi tambah kayak bagaimana? Keren tambah cantik. Bagus. Iya. Benar. Tapi kalau kayak gini semua cewek dimodusin ya? Iya, semua. Lu ujung-ujungnya apa sih? Loh, kalau gue mah sumpah penyanyi biduan nomor 1 di Indonesia yang gue idolakan cuma Inul Daratista. Kalau gue udah sama Saskia Gotik, ke Saskia Gotik lu bilang. Oh, dia nomor 2 kan udah gue bilang. Oh, nomor 2. Yang nomor 1 tetap Inul. Ya udah langsung aja nyanyi deh. Tapi yang bikin parah lu kenapa sih manggil dia Ica? Ya Ica dong. Kan I-nya Inul, yeah. C-nya Celin, yeah. A-nya Afika. Afika baru jawaban beneran. Afika ini teman aku. Kita tuh seumuran cuma beda 9 bulan lah. Beda 9 bulan? Iya. Cuma mukanya tua yang ini. Waktu ya. Waktu mamanya lagi hamil dia, gue lagi hamil anak ketiga. Ini yang fenomenal dulu ya? Iya. Yeah. Yang iklan diputer di jalan. Iya. Ini JKT48, ya kan? Bukan. Iya, tapi kita main yuk. Ya kita lihat aja dah. Coba kita lihat dulu nih. Fakta visualnya, coba kita lihat. Bagus banget. Afika. Kita jadi inget ya waktu zaman-zaman kita masih main kelereng gitu. Kenangan banget ya. Lucu banget. Imut-imut banget. Berarti dulu dia pernah kecil ya. Kalau lu kan dari dulu lahir udah segini ya, udah tua ya. Oh, mainnya soal dong. Afika, mohon maaf sayang, sekarang usianya berapa sayang? Usianya berapa Afika? Udah 15 tahun. Iya. Sekolah kelas berapa? Baru naik 1 SMA. 1 SMA. Astaga udah gede. Apa? IPA, IPS, bahasa? Gak ada bahasa. Gak ada. SOS. IPS. SOS apa? Apa? SOS. IPS. Tapi kamu SMA-nya di mana? Ada deh. Nanti di stok lah, gak mau. Oh iya gak boleh dong, gak boleh dikasih tahu. Tapi Afika kok sempet hilang sih, saya mohon maaf ya. Kan kemarin Afika tuh sempet banyak aktif tuh. Model, apa, segala macam. Terus habis itu Afika sempet gak kedengar apa fokus sekolah apa-apa saya? Sekolah sih, soalnya aku waktu itu lagi fokus mau naik ke SMA. Oh. Tapi okay. Tapi selain aku sekolah. Aku juga gak ditanyain sih waktu aku SMA. Kalau ini kan mau naik SMA, ini mau naik genteng ya saya? Coba dong performin kayak apa mereka performnya. Coba dong. Coba nyanyi dong, nyanyi. Coba perform nyanyi gimana Afika? Aku penasaran, coba kalian pada nyanyi, coba performnya. Kamu perform bisa kan? Kayak yang kita sering latihan itu loh. Jangan takutin gitu. Ayo coba. Coba, coba, ayo coba. Coba, girl band Ica, ayo cepetan. Udah. Abis. Gak bisa berhenti. Kenapa? Udah belum. Gitu. Iya lucu banget kayak sekalian. Gitu malu-malu gitu. Ini yang paling tua yang mana sih? Kok semuanya mukanya imut-imut sih? jangan imut lah. Enggak loh, malah justru kamu tuh usianya mirip. Apa sih kamu itu? Tadi ada yang nanya yang paling tua siapa? Iya betul. Saya. Ceritanya ya. Iya. Yohana, belum waktunya masuk dulu Yohana. Maaf ya. Oh ini nih. Yang main Harry Potter. Tapi yang jelas, kenalin kita adalah Ical, Inul, Celin, Afika. Afika. Tapi kalian ini girl band emang bener? Ini gak bener-bener girl band kalian. Ini dari Korea apa dari Myanmar nih kalau begini? Kalian girl band dari mana sih? Kita kan girl band dari Somalia ya? Oh ya, Somalia. Iya. Ica, selain nyanyi, Afika. Selain sekolah, kegiatannya apa sekarang? Selain sekolah? Dance sih. Kayak kegiatan dance, kelas dance. Serius? Baru-baru ini sih. Oh baru-baru. Oh. Aku mau lihat dong kamu nge-dance kayak apa. Aku juga biasa nge-dance. Coba kamu mau dance dulu kayak gimana? Afika, nge-dance yuk. Ayo dong. Oh ini ada fakta visualnya. Ada fakta visualnya. Visualnya. Afika bisa dance. Wow. Selain bisa nge-dance, kamu bisa apa aja? Split bisa. Split? Tapi aku udah pernah lihat, kasih lihat belum sih? Belum kamu bisa gak kalau sekarang split? Katanya aman split gak? Bisa okay. Loh. Pake rock gak bisa. Susah ya? Susah ya? Aman gak? Bisa sih. Oke, okay, ayo. Aman gak? Aman gak? Aman. Bisa. Wow! Wow! Oh my God! Wow! Coba salin. Coba salin. Gue bukan yang gak mau. Kaki gue kan abis jatuh dari motor. Alasan. Coba dong kak. Kamel, ayo kamel. Coba ayo. Nih, Melani nih. Dia jangan kan cuma kayak begitu. Dia juga bisa lompat api. Lompat. Wow. Satu, dua, tiga. Aman ya tante bajunya? Aman. Janganlah, nggak bisa lah. Dikit doang. Orang kalau gua sampai cepret begini, bukan apa-apa. Sarang gonggo kemana-mana. Tapi keahlian Kamel, keahlian split kan? Tapi hebat loh. Gak semua orang bisa split loh. Karena itu berarti memang dia tuh udah urat-uratnya tuh udah
lentur gitu. Sering diurut apa gimana? Kamu emang cheerleader apa gimana sayang? Emang dulu sempat ikut balet waktu masih kecil. Oh ikut balet. Nah, okay. Kalau dia kecilnya kan basicnya balet. Ya. Kalau gue kecilnya bukan balet. Apa? Pencak silat. Tapi coba dong ngedance dikit dong, ngedance sedikit. Lagunya? Musik. Apa? Musik. R&B, R&B. R&B, R&B yang riang yang bergoyang, ayo dong. Bener kata Abang Billy, mukanya mirip siapa bang? Chica Jessica. Chica Jessica. Iya bener banget. Oh iya. Kalau ini kan mirip Chica Jessica. Chica Jessica. Kalau aku mirip Chica. Chica gak. Tapi udah jago juga ya bener ya. Gedean-gedean saya mirip Chica Jessica. Kalau ini mirip Chicky Ball. Tapi ini kaliannya banyak ya. Sana Melani ya. Enggak. Kamu tuh sama. Bisa nyanyi gak? Kurang pede sih. Cuma oh tapi bisa sebenarnya. Bisa, nyanyi lah. Pantesan dia ngedance, iya. Makanya bisa masuk Jakarta 48 nih. Iya. Jakarta 48, kalau ini juga masuk Jakarta. Apa yang masuk Jakarta? Undercover. Tapi perbedaannya. Dari Afrika nih ada transformasi dari. Makan dulu dong, itu materi. Dari masih kecil ya, nih Afrika umur berapa sih kamu waktu iklan itu? Iklan yang... Sekitar 4 atau 5 tahun. 4 atau 5 tahun. Coba. Chica tuh jadinya. Afika, dulu itu ikutan iklan disuruh mama atau kamu emang ngecemplung sendiri? Ada orang nemu bakat ngeliat kamu apa gimana sih? Nemu sih waktu itu tiba-tiba ditawarin ya, itu juga pertama kali. Kan biasanya kalau mau iklan gitu kamu harus ikut-ikut casting, iya. Banyak kayak begitu. Nah itu tuh kamu atas dasar kemauan kamu sendiri atau mungkin mama yang mengarahkan kamu? Mama yang nolongin sih. Mama aku yang juga udah ada. Oh jadi menemu bakat itu. Ngeliat tiba-tiba, wah cakep nih dia. Aja. Gua juga Bill, waktu gua dulu. Gua lagi jalan sama emak gue, gua masih 4-5 tahun. Ada penemu bakat, Vic. Langsung gua diajakin. Diajakin untuk? Untuk main film. Jadi gua jadi sosok kecilnya. Anak kecil, serius ini, serius nih. Udah ada aktor gedenya, gua sosok kecilnya. Iya, terus jadi apa perannya disitu? Gua sosok kecilnya Bang Tigor. Nah gitu gua. Oh iya. Kamu waktu itu iklan minuman-minuman gitu ya? Iya pernah. Minuman gitu ya? Iya. Ada orang agensi pernah nelfon gua. Nah gimana tuh? Beberapa hari yang lalu. Gimana? Memilih. Iya. Ya. Ini aku dari agensi. Nah. Oh iya. Kenapa mau nawarin iklan? Buat siapa? Buat saya. Gua bilang gitu. Bukan buat Bang Billy, buat Vicky kata gitu. Buat tanya dong. Terus. Buat gua ditawarin. Iya ada. Jawabnya apa? Iya ada. Iklan apa mas? Iya kenapa tuh? Iya ini cocok buat Vicky gitu. Iklan apa? Gue tanya sekali lagi. Ada iklan buat Vicky. Apa? Iya makanan anjing gak tau. Ada makanan anjing. Ada. Ada iklan makanan anjing ada. Gak tau ya beneran. Dia ditawarin iklan makanan anjing bener kan? Bener. Lu kenapa-napa lo tolak? Lu kan orang iklan apa aja lu ambil. Cuman ngeri digigit kantong. Gue sumpah demi Allah itu beneran suka sama dia. Ditawarin gue suruh jadi makanan anjing, gue bilang maaf ya pas saya seneng anjing istri saya, bukan saya, enggak Mas Vicky, tapi harus Mas Vicky nih. Akhirnya gue minta nego-nego, makanan kucing aja ya, akhirnya insya Allah nih modeling jadi makanan kucing. Kenapa gak lo ambil? Digigit tangan gue. Buat apa aja? Sebenarnya berapa sih? Bisik-bisik dong, honornya berapa sih? Udah lama sih, jadi kerja, aku lupa. Mau kemana? Lupa? Iya. Oh, tapi ingat gak honornya buat apa tuh? Maksudnya itu? Dibeliin apaan? Dibeliin apa aja? Gadget sih. Ya. Gadget? Oh, kayak handphone gitu-gitu. Oke, iya. Terus honornya ingat gak berapa pada saat itu? Misalnya juta-jutaan, 10 di atas 10 juta gitu ingat gak? Mungkin juta-jutaan tapi aku lupa nominalnya. Oh karena mama berapa. Pasti yang megang kan? Iya. Aku juga waktu pertama kali dapat honor. Kamu tuh gimana ceritanya? Aku disuruh ke luar kota waktu itu. Luar kota? Iya. Kamu luar kota? Ngejar rezeki. Terus iya. Menjemput rezeki ya? Menjemput rezeki. Iya. Terus aku dikasih honor. Belum sempat dikasih. Kamu di? Kapan-kapan kamu kerja di Jakarta aja? Iya. Jakarta apa? Iya maksudnya... Kamu ke rumahku ada kerjaan. Ya penting kamu dapat honor kan? Iya. Ya aku sanggup bayar. Tapi jadi apa dulu jelasin. Iya ada kerjaan di rumah. Ya lu kerjaannya apa? Aku pernah kok waktu daripada keluar kota, jauh-jauh naik pesawat lagi. Aku waktu itu pernah main ke rumah dia. Katanya ada kerjaan nih main ke rumahku yuk. Udah aku main cuma dikasih 200. Katanya uang cancel. Oh. Jadi kerjanya. Kalau aku pas kecilnya bagaimana dia? Ya ditawarin apa ya? Telepon. Halo. Halo ya. Ya Pak, saya udah sama dia Pak. Oh ya oke. Iya. Siapa? Mbak Melani. Ya, ya. Gimana Bi? Ikut Mbak. Kenapa tuh? Ini saya dikasih kabar. Bercanda. Wah, bercanda. Ini kata apa? Jangan bercanda aneh-aneh.
dong, tugas dong. Ini kan ada masalah. Kita lihat nyari-nyari Bu Melani. Iya, nih bos saya nelpon. Karena mepet nih waktunya. Ya, mau nyari Bu Melani. Takut yang lain pada macet. Iya. Nyari Bu Melani. Iya. Emang untuk apa, Pak? Matraman, Baswedan yang mogok. Ada pikir, ada pikir di artis. Montir. Dari tadi jalan keluar, pikir mau ngapain, ternyata mau gimmick dia. Pikirnya montir kali ya. Buker. Iya sabar kan takut. Gak bercanda. Lu siapa montir? Lu pikir nih mas-mas. Tau bercanda. Dia bukan mas-mas. Tapi. Ngomong. Tapi Afika bagus ya, maksudnya walaupun dari kecilnya kamu udah berprestasi, sekarang jauh lebih memilih untuk pendidikan berarti sayang ya. Ini kecilnya kayak gini, jangan kecil nyopet. Ngaco. Bukan nyopet doang, kumpulin botol nih. Iya, gak apa-apa, mas ya, kecil kenapa, saya. Kenapa Abi Ramzi? Ada gimmick lagi Abi Ramzi? Mas kecil saya berproses seperti itu. Ya. Tapi mendingan saya daripada Bunda Inul. Kenapa? Lahirnya sampai dicantumin di kaos itu 1980. Jangan kemana-mana ya,